Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat Asia Lovers dan Itinglicious dimanapun kalian berada. Jumpa kembali di channel Ting Ting TV. Channel ini akan membahas info-info menarik terupdate seputar Ayu Ting Ting dan Syahir Syeh. Selamat siang. Dan mungkin bagi kalian yang belum menemukan channel ini, jangan lupa untuk mendukungnya ya, dengan cara like, subscribe, dan komen, serta tekan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik terbaru seputar Ayu Ting Ting dan Syahir Syeh. Baiklah para fans Ayu Ting Ting dan Asia, dimanapun kalian berada, kabar terbaru di siang ini datangnya dari Instastory Ayu Ting Ting ya. Di sini Ayu Ting Ting mengunggah postingan dari Bilqis yang tengah memakai baju batik ya. Di sini akun Instagram SriYuyun1406 pun mengunggah postingan dari Ayu Ting Ting, Bilqis dan Syahir Syeh. Wah, keluarga Asyakis memang kompak ya, sama-sama memakai baju batik. Dan ternyata kita dikejutkan dengan keluarga Asyakis memakai batik. Ternyata hari ini adalah Hari Batik Nasional. Wah, kita sebagai para fan Asia mengucapkan selamat Hari Batik Nasional ya. Dan di sini terlihat Ayu Ting Ting sangat cantik sekali memakai baju batik. Demikian pula Ikis ya. Dan memang ganteng Syahir Syeh, tambah ganteng saja memakai baju batik khas Indonesia. Dan dari postingan tersebut tentu dibanjiri komentar dari para sahabat ya. Di sini ada akun Instagram Hoiriah421, ia mengomentari, "Satu keluarga sudah matching. Good job Asia, emang klop banget, is the best." Itu komentar dari Hoiriah ya. Di sini ada tetisri.m.37, ia pun nuliskan caption ya, "Mantap pakai batik produk Indonesia, mudah-mudahan orang India banyak yang suka. Amin amin ya robbal alamin." Serta ada Sumarni6089, "Wah, Asyakis kompak nih, samaan pakai baju batik, memperingati Hari Batik ya. Semoga kalian bahagia selamanya di masa depan yang akan bersama dan bersatu seutuhnya. Semoga bahagia kekal abadi selamanya ya. Amin amin ya robbal alamin. Semoga Allah mempersatukan keluarga Asyakis untuk selamanya." Nah, itulah komentar dari para sahabat ya yang mendukung hubungan Ayu Ting Ting dan Syahir Syeh. Kita berharap semoga Asia bisa langgeng ya sampai ke jenjang pernikahan, dan Ikis bisa mewujudkan impiannya dengan Syahir Syeh menjadi daddy dari Ikis. Amin amin ya robbal alamin. Itu dulu kabar terbaru seputar Ayu Ting Ting dan Syahir Syeh bersama Ting Ting TV. Sekian, terima kasih. Wassalam.